بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المالك رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه ومدنا بأسراره وعلى إلينا الله

is jangankali Hai Minhueta tetap Tinas sawwakalima Hai minu tetap tidak sawkalima issimrobun Ari Hai anu muro wama beiun yang anu mani Anobabahin karena nyarupaan Hai karena nyarupaan mineral hurupi karena Hai sapirang-pirarang harap Hai karena nyarupaan karena, karena sapirang-pirarang harap Hai modeni Hai anu nga deketken anu ngadeketkan itu nyarupaan. Baik, setelah selesai pembahasan tentang kalam, kalim, kalimah, kawal. Kemudian ada masing-masingnya. Nah, sekarang, Yusyiru ila anal isma yang ila kisma ini. yakni imam ibnu Malik, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya isim apa itu isi Isim itu apa? Definisinya apa? Kalimatun Kalimatun dalat Ala ma'anan fi nafsiha Walam tuktaron Bi zamanin Kalimat yang menunjukkan arti Pada dirinya Tanpa disertai Waktu Ya. Nah itu isim Sederhananya adalah kata benda gitu. Terbagi dua Pertama ada yang disebut dengan isim mu'rob Kedua ada yang disebut dengan isim mabni Isim mu'rob adalah Masalima min syabahil huruf Masalimah min syabahil huruf. Ada di tengahnya. Jadi, isim yang selamat dari menyerupai huruf. Ayo bareng. Isim huruf adalah Masalimah min syabahil huruf. Artinya, isim yang selamat dari menyerupai huruf. Nah, sedangkan yang kedua, isim mabni ma asbal huruf. Sebaliknya, yaitu isim yang menyerupai huruf. menyerupai yang mendekatkan. Nah, nanti akan dijelaskan macam-macam daripada syabahnya, ya. wajah syabahnya, sisi menyerupainya isim mabni kepada huruf itu apa saja nanti dijelaskan <tuh> alhamdulillah Kasyabahil wad'i fi ismai jiktana wal ma'nawi fi mata wa fi batin <kasyabahil wadu> ini <'iyyi> seperti nyarupaan Dina bentukna Hai seperti nyarupaan Dina bentukna pismaji tanah seperti nu aya dina dua kalima isim lafadz ji tana seperti nu dina dua kalima isim lafadz ji tana tegasna domir Tegasna domir Bariz mutaharrik marfu Tegasna domir mutaharrik Domir baris, mutaharrik marfu pak ilna yakni lafad tak ya, ya, ya tegas domir baris Mutaharik, marpu pak ilna yakni lafad tak jeng lafad Na domir baris mutaharik mansub maf'ulna. jeng lafadna, domir baris mutaharik mansub maf'ulna. wal maknawi jeng nyarupaan nyarupaan dina hartina fi mata Hai jengnya rupaan di Dahatina seperti dilafat mata Hartina Iha Hai issim isttifham Hai seperti nu aya dilafat mata issim isttifham Hartina Iha wafi Huna jeng aya di ngafat Huna Hai issim isim isyarat ya, isim isyarah gitu. Artinya artina di dia Jeng dina lafadhuna isim isyarat Artina di dia Wakan jeng nyarupaan Dina sok jadi gaganti Jengnya rupaan dina sok jadi gaganti, ganti. Anil pilih tina piil tina piil bila tak kalawan hentu napakan, kalawan hentu napakan, wakap dikorin. seperti nyarupaan Dina butuh na yang seperti nyarupaan Dina butuh na kamu sajajen seperti nyarupaan Dina butuh na anu diasalkan usila anu diasalkan Hai itu itikkor anu diasalkan itu Itik baik Hai tadi sudah dikatakan issim ada 21 Ayo barang Isim Mu'rob Dua nah, Apa isim Mu'rob itu? Masalima Min syabail huruf Artinya isim yang Selamat dari Menyerupai huruf Nah, Sedangkan isim Mabni Ma asbahal Huruf artinya Isim yang menyerupai Nah, menyerupai huruf di sini dijelaskan. Ya dalam dua bait ini dijelaskan wajah syabahnya sisi menyerupainya isim <tuh> abni kepada huruf itu ada empat. Ada berapa? Yang pertama syabah lahu pilwati. menyerupai hurufnya itu dalam dalam bentuknya ya seperti ada isim yang bentuknya itu satu huruf isim ya bentuknya satu huruf nah, itu kan menyerupai huruf maka isim itu maaf nih contoh ya yang ada dalam kata ji tanah Nah, artinya jita telah datang kamu nak kepada kami. jita nak itu kalau dipisah-pisah ya itu ada tiga kata ya satu fiil dua isim perhatikan jikta nak itu kalau dipisah-pisah ya ada tiga kata satu jaa dua anta kam, tiga nahnu jaa artinya telah datang itu fi kan fiil madi anta kamu nahnu kami telah datang kamu kepada kami nah ketika digabungkan maka harus berubah ya yang dua harus berubah itu Utamanya, ya, sebetulnya pionya pun ikut berubah karena dari jahat jadi ji. Nah, anta jadi tak. Nah, kalau anta domir munfasil, nah, harus jadi domir mutasil. Munfasil itu kan pisah. Nah, sekarang mau disambungkan dengan ja berarti harus jadi mutasil. Awas, bedanya munfasil dengan mutasil sebenarnya nanti ada bahasa. Kalau munfasil itu terpisah, kalau mutasil itu nempel. Karena mau gabung nih, jadi harus nempel. Ah, anta ketika jadi mutasil jadi nempel, maka bentuknya berubah menjadi ta. Maka jaa anta itu telah datang kamu itu jadi ji ta. Paham? Nah yang lebih jelas lagi ini terlihat perubahannya ketika ja'a dengan anak telah datang saya maka jadi jitu kan anaknya enggak ada jadi tu jitu ah kemudian telah datang kamu nah, kepada siapa <tuh> nah ya kepada kami nahnu nah nahnu ini Uh, akan digabungkan dengan tadi, dengan jikta maka harus dirubah juga yang asalnya nahnu ketika munfasil, ketika terpisah karena gabung jadi nyambung, jadi nempel maka uh, nahnu itu menjadi na ya uh, jadi jita na itu asalnya jaa anta nahnu, gitu kan telah datang kamu kepada kami. Nah, ketika dimunpasikan, dipisah-pisah itu. Ketika gabung jadi nempel. Gitu kan semuanya jadi ji, tak, nak. Telah datang tak kamu, nak kepada kami. Nah, tak ini adalah domir baris. Kata ganti yang jelas terlihat mutaharik berharkat. Marfu diropakan, kenapa diropakan? Karena jadi fa'il. Ya telah datang siapa kamu, bukan jadi fa'il. Nah sedangkan na ah, sama domir, baris sama juga. Nah mutahariknya sama. Yang beda adalah ah, i'rabnya Kalau ini mansub, kalau tadi kan marfu diropakan karena jadi fa'il. Kalau ini mansub dinasabkan karena jadi Maf'ul jadi yang satu fail, yang satu maaf, oh. yang satu subjek, yang satu objek. Gitu kan? Fail itu kan subjek. Siapa yang datang? Kamu. Datangnya kepada siapa? Objeknya nih. Kami. Nah, maka <tuh> berbeda ini Rob. Pasti bagi pemula ini belum mengenal ya apa itu Ropa apa itu nasab nah, Tentang Irob yang empat itu Bagi yang sudah lama ngajinya pasti langsung hafa Nah hukum pa'il harus ropa Makanya domir baris mutarik marpu Hukum maupun harus nasab Makanya domir baris mutaharik mansub yang menjadi sorotan di sini kesimpulannya adalah dua lafad ta dan na itu isim karena menyerupai huruf dalam wadonya dalam bentuknya yaitu hanya satu huruf maka itu namanya isim mabni jadi ya bisa dikatakan isim domir itu hukumnya mabni ya apa isim domir itu hukumnya mabni alasan mabni apa Menyerupai Huruf Menyerupai huruf dalam apanya? Dalam wadoknya Ya nah, Saya ulangi Isim domir itu Hukumnya mabni Kenapa? Karena menyerupai huruf Menyerupai huruf dalam apanya? Dalam wadoknya Dalam bentuknya Nah itu satu Yang kedua ada isi mabni menyerupai hurufnya itu karena dalam artinya, ya, nah. menyerupai huruf dalam artinya itu ada dua bagian. Pertama, ma asba harpan maujudan, ya menyerupai hurufnya yang ada. Kedua, harpan goyro maujudin. Contoh. Nah. Contoh menyerupai huruf dalam artinya yang ada itu seperti isim istifham. Nah, isim yang suka dipakai nanya, mata, mata takumu. Ha, mata kapan? Mata jita. Kapan kamu datang? Mata takumu kapan kamu berdiri? Ya. Kalau orang Arab, kapan kamu datang itu langsung aja matajid. Ayo bareng matajid. Matajid. Artinya apa? Ah, itu matajid itu dari matajita. Ya, orang Arab itu udah ngomongnya jid aja. Jid bilams. Kamu datang kemarin, jid itu jadi jita. Kamu jawab jid, Al-Bareh fil Bareh Jid Anifan Nah kalau Aku telah datang Jid juga dari Jitu. Kalau Jid kan kamu Jid sama perempuan kan Sama Jid juga Kalau Jid itu untuk sendiri Aku telah datang Jid juga Jid Bil Aku telah datang kemarin Jid Anifan Aku datang barusan Jid Ba'da subuh Artinya apa? Jid Ba'da duha Jid Qobla duha Jid Qobla zuhur Jid aja Mata jid Ya Ada orang naik haji dari Cililin Namanya Ahmad Suami istri sama istrinya namanya Iroh. Nah, Ahmad dan Iroh ini jemaah haji dari Cililin. Ya, biasa suka bawa oleh-oleh khas itu ya kan untuk dimakan di sana. Nah, bawanya kan kalau Cililin apa? Ciri khasnya, oleh-olehnya. Wajid. Ya. Wajid. Nah, kebetulan istrinya itu si Iroh itu kesukaannya itu sukro. Jadi bawa wajib dan sukro. Nah ketika datang ke bandara di Saudi itu orang Arab kan langsung nanya, ya Ahmad. Nah kalau orang Arab nggak tahu nama orang itu pasti manggilnya Ahmad. Mau namanya Udin, mau namanya Cecep, mau namanya Ujang, orang Arab nggak tahu. Pasti tahunya Ahmad. Kalau laki-laki dipanggilnya Ahmad. Kalau perempuan biasanya dipanggilnya Siti. Hey, Siti-siti kalau ada perempuan orang Arab itu nggak kena tapi pingin manggil gitu ya buku bu, kalau atau u atau nyanyi kalau keak kes sana pun mencek urang sur ujang atau mang, itu Ahmad karena nggak ada ujang nggak ada amang, Arab Nah begitu orang Arab manggil Ahmad Wah, si Ahmad kaget yang cairoh hebat orang Arab canwa bukusnya karena beneran nah, ya. Arab Ahmad, Ahmad, yang berke si ah, matajid matajid si Ahmad kagetnya orang Arab sakktinya orang mau wajid kurang mau wajib keluar si Ahmad keluarkan wajib di ke orang Arab orang Arab Wah, Syukron Syukro nah. ksi Ahmad Waduh bener kenyawan Keh jadi wajib dan dikeluarkan sykur dikeluarkan nah, pada kebenaran heta orang Arab ya kebenaran nyebut nanyebut Ahmad, nah, Ahmad. matajid pada mataji tak disangkan wajib itu Iaha datang ituarkan wajib Nah, itu didahar ku orang Arab syukron terima kasih disangkana ya, syukro nah ya jadi itu menyerupai ya kepada harapnya itu dalam maknanya yang ada ya seperti isim istifam tadi mata mata takumu Nah, atau ada juga mata itu mata syar'tiyah bukan saja isti'famia ada syar'tiyah mata takum akum kapan kamu berdiri aku berdiri ya mata takum nah mata syar'tiyah ini termasuk kelompok dari amil jawazib Amil yang suka menjazumkan fiil mudore. Nah, makanya takumu jadi takum akumu jadi akum sebagai jawabnya kan kalau syarat harus ada jawab jawab harus sesuai dengan syarat kalau syaratnya dijazmkan jawabnya juga harus dijazmkan mata takum akum kapan kamu berdiri aku pun berdiri nah mata ini namanya mata syartia isim syarat ya maka itu sama dengan mata yang tadi isim istifham mabni ya. alasan mabni apa Uh, menyerupai harap dalam apanya? Uh, dalam maknanya dalam artinya ya nah <tuh> kalau tadi mata istibham itu menyerupai harap yang ada dalam artinya itu seperti uh, Hamzah gitu kan a gitu kan? Uh, a apakah nah sedangkan yang isim syarat itu seperti in ya in takum akum itu nah sedangkan e, contoh yang kedua ya isim mabni menyerupai harap dalam artinya ya harapnya yang tidak ada itu seperti isim isyarat isim isyarat ya nah karena fahaquha ayyu dha'alah harpun yadullu 'alaiha nah karena isim isyarat itu haknya adalah diletakkan baginya e, huruf yang menunjukkan atas adanya kama wadu'olin nafi ma seperti e, orang arab itu meletakkan e, untuk nafi, untuk mentiadakan itu ma untuk nahi melarang itu la ya ma Ma fitdari ya atau itu sama dengan La La fitdari kalau maknya ma, ma napiyah ma tidak ada ya kalau ma napiyah itu artinya apa tidak ada ya ma fitdari zaidun tidak ada di rumah itu Kijahid ya atau ma adri saya tidak tahu kalau bilang tidak, ma aja. Ma ajri, saya tidak tahu. Ma akul, saya tidak makan. Ma ashrob, saya tidak minum. Ya. Ma alam, saya tidak ngaji. Ma uh, ma indallahi bak. Oh, itu beda. Bukan ma nafiah, itu ma masdariah. Jadi berbicara ma aja macam-macam. Nah ini yang yang ada di Contoh ini adalah maknya ma-nafi. Seperti la-nahi. La-tadrib. Kamu jangan memukul. La-tansur. Kamu jangan menolong. La-taptah. Kamu jangan. Nah, jadi, ma-nafiah dengan la-nahiyah itu contoh-contoh eh, harap yang di dibentuk ya yang dibentuk seperti demikian hukumnya mabni ya sehingga kalau ada isim yang menyerupai huruf-huruf uh, tersebut pun terbawa mabni. Seperti isim isyarah. Huna hunak di Huna sini, hunak di sana, sama di situ. Huna di sini, hunak di sana, sama di situ. Nah, isim isyarah itu mabni hukumnya. Ya. Kalau tadi isim domir mabni hukumnya alasannya apa? Menyerupai huruf dalam apanya, nah, dalam bentuknya. Nah kemudian uh, isim istifam dan isim isyarah itu uh, mabni juga. alasannya apa? menyerupai harap dalam dalam maknanya, dalam art, dalam artinya, ya, dalam artinya. Nah yang ketiga, biar cepat, yang ketiga isim ada yang mabni karena menyerupai harap di dalam niabahnya di dalam peranannya suka menjadi pengganti dari piil tanpa ya membuat pengaruh dengan amil ya menjadi pengganti dari piil tanpa membuat pengaruh dari amil eh, tanpa membuat pengaruh dengan amil itu contohnya seperti isim piil ya seperti isim piil daroki zaidan daroki zaidan nah Daroki Zaidah, ya nah, ini kecap Daroki ini kata Daroki ini adalah isim yang mabni karena menyerupai huruf, ya di dalam peranannya mengganti fiil, ya nah, mengganti fiil dengan menjadi amil, ya nah, dengan menjadi menjadi amil nah, telah Uh, telah apa melewati jahit daroki zaidan nah zaidan ini dinasabkan dengan tandanya patah karena isimu mufrad ini bukan tanpa sebab ya bukan tanpa sebab nah, tapi ada sebab apa ya jadi mafuwa makanya ini dinasabkan tandanya patah zaidan ini sebabnya karena Nah, jadi maf'ul. Terus yang memerintahkannya demikian itu apa? Ya, daroki. Ya, daroki itu padahal isim. Tapi kok bisa memerintahkan? Nah, itulah disebut isim fi'il. Nah, karena isim fi'il ya kata benda tapi ker kata kerja juga gitu kan? Nah, maka mabni. Nah, ya, mabni menyerupai Harap dalam niabahnya. Mm -mm. Yang terakhir, yang keempat, ada isim yang mabni karena menyerupai harap di dalam iptikornya. Di dalam apa? Nah, di dalam iptikornya itu artinya, ya, sama-sama membutuhkan kepada yang lain. Nah, kalau harapkan jelas membutuhkan kepada yang lain karena tanpa yang lain harap itu tidak akan punya arti. Contohnya perhatikan fi. Harap jar. Kalau cuman fi, artinya apa? Fi di, artinya fi itu kan di atau dina. Fi ngomong fi, karti itu. Itu di dina di mana di nanaon nah karek oh pilbayati di imah ah karti karek jadi kaharti harap itu kuayana batur itu kan nah di antara isim ada yang seperti itu membutuhkan pihak lain nah karena membutuhkan pihak lain itulah ya isim tersebut dihukumi mabni Berarti nyarupaan karena harap hari itu mah dibutuhkan usajen mah matu, Gitu kan? Nah, paham? Nah. Iptikol yang yang sudah diasalkan. Nah, jadi wahasil baita ini annal bina yakunu fi syati abwabin. Macam-macam isim yang mabni dari dua bait itu kesimpulannya ya nah, berjumlah enam. Pertama isim domir, kedua isim syarat, ketiga isim istifham, keempat isim isyarat, kelima isim fiil, keenam isim mausul. Nah ya isim mausul di itu di alad alati aladani alani aladzina alhati ah, Nah itu semua ya issim mausul itu e, issim yang mabni karena menyerupai harap dalam Itir dalam membutuhnya kepada yang lain sok ngomong ente aladzi anuka hatinya tapi lamun aladdzi ja anuges datang karena ke hati berarti Allah itu isim lo butuh kano sejen dalam manusia butuh, tebutuh atau eh, tekeharti nah itulah yang menjadi e, sebab dia mabninya karena menyerupai harap dalam iptikor ya membutuhkan pada yang lainnya faham saya ulangi kesimpulan dari dua bait tadi bahwa isim yang mabni itu ada berapa 61 apa isim domir dua isim syarat, tiga istifham, empat syarat, lima isim fiil, enam isim mausul, isim fiil dan isim mausul. Ya udah, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong hafalkan walaupun sedikit demi sedikit. Kalau kalau tidak begitu nanti susah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.